Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani pekebun dimanapun berada, malam ini kita memberi makan domba ya. Nah, ini domba ini yang kita pelihara, kita angon kemarin ya. Sahabat-sahabat semuanya bisa melihat di video kita sebelumnya di channel kita yang kita liarkan waktu siang, tetapi dengan tetap ketentuan ya, kita awasi, dan ketika malam kita kandangkan di sini ya guys. Ini kita kandangkan di sini. Nah, ini. Dan ini lagi makan ini guys. Jadi kalau malam kita kandangkan, kita kasih makan hijauan. Nah, jadi kita tetap, walaupun kita liarkan ya, itu kita tetap malam tetap memberi makan seperti ini ya. Jadi tidak seberat ketika dikandangkan semuanya ya. Jadi keuntungan untuk sahabat-sahabat semuanya ya, ketika ini siang kita liarkan dan malam kita kandangkan, itu yang pertama kita tetap memperoleh kotorannya. Yang kedua, ketika hujan otomatis ternaungi, jadi ternak juga posisinya terjaga ya. Yang selanjutnya keuntungannya tentunya adalah ketika kita liarkan, berarti makannya malam tidak banyak ya. Artinya disesuaikan, karena seketika mencari makan sendiri itu dia sudah bisa mengukur kekenyangan dia ya. Jadi kalau tempat kita seperti ini ya, ini kita kasih rumput seperti ini. Ini yang sudah kita cacah ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya bisa mungkin mengadopsi atau memulai, dengan catatan ya, ketika di liar itu tidak boleh kebablasan, artinya tanpa ada pagar maupun pengawasan ya. Karena kalau tanpa ada pagar dan pengawasan, nanti di lingkungan kita di sini kita itu kebanyakan anjing ya. Jadi anjing akan mengejar domba-domba ini dan akan digigit dan mati kalau dimakannya tidak. Mungkin itu untuk sahabat-sahabat semuanya, silahkan di, jikalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan dikirimkan di kolom chat ya, sehingga kita bersama-sama saling berdiskusi, kita saling berbagi. Oh ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, rencananya kita itu nanti akan target, nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki ini kita tambah betinanya, kurang lebih nanti kurang 9 ekor lah, atau mungkin bisa lebih, tapi kita tetap apa ya, bertahap ya. Bertahap, kita sudah janjian sama petani, mudah-mudahan nanti deal nih, nanti kita akan rilis nanti ya ketika sudah deal. Demikian sahabat-sahabat semuanya, salam sukses dan sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.